Baik, pemirsa TV Parlemen, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini Komisi 9 DPR RI tengah melangsungkan rapat kerja bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan pada rapat kerja kali ini terdapat beberapa agenda, yaitu agenda yang pertama, evaluasi kinerja pelaksanaan program kerja Kementerian Kesehatan tahun 2022. Lalu agenda kedua, yaitu penjelasan hasil review formularium nasional atau formas tahun 2022. Lalu Agenda selanjutnya itu upaya penanganan COVID-19 pasca dicabutnya uh, status PPKM. Dan lalu uh, agenda selanjutnya penjelasan strategi percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan tahun 2023. Dan pemirsa terkait dengan agenda tersebut kita langsung saja berbincang bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 yang saat ini tengah bersama kami yaitu Bapak, Bapak Rahmat Hando ya dari fraksi PDI. Baik Bapak uh, selamat siang. Selamat siang Mas Umam, siap selalu. Ya. Baik Bapak, apa yang perlu dievaluasi terkait dengan pelaksanaan program kerja Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini, Pak? Ya, saya kira banyak isu yang dibahas pada rapat kerja dengan Menteri Kesehatan hari ini. Ya. Salah satu adalah pengenanganan COVID-19 2022 kemarin. Ya, secara eh, prinsip kita apresiasi, kita terima kasih kepada semua pihak dari Presiden sampai kepala desa dan semua pihak ya, bahwa eh, COVID-19 terkendali. Itu dibuktikan dengan angka reproduksi vaksin virusnya ya itu di bawah satu ya 0,87 persen artinya ini suatu hal yang capek yang sangat luar biasa namun demikian kita wati-wati kepada semuanya ya kita tidak boleh lengah kita boleh terlalu percaya diri bahwa covid sudah tidak ada meskipun terkendali covid. -19 masih ada. Ya kita saran dari presiden ya kita meningkatkan kesadaran bersama untuk tetap uh, protokol kesehatan meskipun tidak wajib. Kemudian juga tetap vaksinasi kepada uh, orang yang belum atau masyarakat yang belum divaksin itu menjadi salah satu kunci. Yang kedua, kaitannya dengan evaluasi program 2022, banyak yang kita bahas di sini termasuk bagaimana program kemandirian alat-alat kesehatan sesuai dengan arahan dari presiden ya, biar kita lebih berdaulat, lebih ketahanan kesehatan kita lebih kuat ya saya kira uh, Alat-alat kesehatan, obat-obat, bahan baku, obat saya kira kita harus lebih prioritaskan untuk ke bangsa kita ini. Meskipun masih 90 persen, kita tekan jangan sampai paling tidak bisa sampai 80 persen ya. Sampai dua tahun ke depan itu bisa 80 persen alat kesehatan, obat-obat bisa diproduksi dalam negeri. Dengan harapan dengan bisa banyak diproduksi dalam negeri, saya kira kita tidak terlalu tergade dengan negara lain ya. Ketika negara lain itu tidak mengizinkan untuk ekspor, kita bisa memproduksi sendiri. Itu menjadi salah satu uh, parameter kita untuk meningkatkan uh, apa industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia begitu. Baik, Pak, terkait bagaimana tingkat vaksinasi yang sudah dilakukan, apakah sudah mencapai target, Pak? Ya, secara prinsip uh, kita terima kasih meskipun belum sesuai target untuk yang vaksin booster yang pertama ini belum ya, masih akal kisaran 50 persen menuju 60 persen. Tetapi ini karena kesadaran rakyat kita untuk divaksin juga sudah mengalami penurunan, kita maklum. Karena begitu COVID kemarin sudah tinggi, kemudian rakyat sudah berbondong-bondong vaksin sudah tinggi. Tapi begitu kondisi menurun, saya kira wajar ketika masyarakat juga sudah tidak antusias seperti dulu. Tapi ingat meskipun saat ini relatif sudah terkendali, sesuai arahan Presiden, kita bersama dan para ahli kesehatan tetap kita yang belum divaksin harus kita masuk ke fasilitas kesehatan untuk divaksin karena bisa jadi kasus bisa terjadi naik tetapi kita nggak perlu khawatir nggak perlu panik karena kita sudah kekebalan kelompok kita sudah terbentuk dengan terbukti bahwa reproduksi virusnya kita juga di bawah angka satu sehingga suatu cukup yang membanggakan dan yang paling penting adalah bagi rakyat saudara kita yang belum vaksin ayo kita ke fasilitas kesehatan untuk divaksin gitu. Bagaimana e, setelah dicabutnya PPKM ini, Pak? Bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk penanganan terhadap COVID-19 ini, Pak? Ya, dengan dicabutnya PPKM berarti kan kita kembalikan kepada e, kita semuanya sudah tidak aturan yang begitu mengikat. Tetapi meskipun tidak begitu mengikat, kita sampaikan kita ingat arahan dari Presiden. Penyampaian dari Presiden adalah menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kegotong royongan. Artinya menumbuhkan kesadaran kita tetap pakai masker ketika di ruang-ruang tertutup yang sangat tertutup ya. Kemudian kita tetap menggunakan apa namanya masker ketika di suatu tempat yang e, sangat e, banyak itu ya. Itu kesadaran meskipun tidak wajib. Demikiannya ketika e, rakyat kita yang belum divaksin ayo kita berbondong-bondong vaksinasi karena dengan cara itu kita bisa lebih kuat kita lebih uh, berdikari dan lebih ketahanan kesehatan kita semakin kuat termasuk di dalam hal ini kita ketahanan kelompok kita dari sisi uh, menghadapi uh, virus uh, Covid-19 kita akan semakin kuat begitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Baik pemirsa itu tadi bincang-bincang uh, kami bersama dengan Bapak Rahmat Handoyo dan Bapak Rahmat Handoyo tadi uh, berbicara sedikit tentang uh, mengapresiasi untuk Kementerian Kesehatan eh, yang telah menjalankan program, kesehat, program kerja saat ini telah baik dan juga penanganan COVID-nya dan Bapak Rahmat juga mengatakan bahwa terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada karena COVID-19 mungkin masih bisa saja menjangkit kita semua. Baik, menurut saya itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad Hidayat, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke studio.